jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kami ucapkan kepada seluruh jemaat GKI Mazmur Temindung, Samarinda, dan saudara-saudara seiman yang menyaksikan tayangan ini. Kami berharap kita semua dalam keadaan yang baik, puji Tuhan. Dalam situasi apapun, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia yang memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita kekuatan setiap hari. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah jemaat Tuhan, arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari menaikkan syukur kita kepada Allah yang setia, Allah yang selalu bersama dengan kita, yang tak pernah meninggalkan kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 7. Besarlah setiamu. Besar setiamu.
Jemaat, silakan untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa atas anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setia Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang telah kami terima dalam hidup kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Hari ini sekalipun kami belum dapat berkumpul bersama-sama, namun kami tetap menyatukan hati kami untuk menyembah Tuhan. Tuhan pimpinlah kami dalam ibadah ini. Kami yakin Tuhan hadir bersama kami di setiap rumah dan menikmati setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berdoa menyerahkan ibadah kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 78, Di Atas Yesus Sekarang. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Imlet Felmi. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah pujian yang mengatakan, dengan sayap-Mu. Kita percaya kuasa penyertaan Tuhan luar biasa. Kuasa itu yang memampukan kita tetap memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun.
mari dengan kesungguhan hati kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Terkasih, mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami boleh bersama-sama kembali melayani Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau mendengarkan seruan puji-pujian kami. Dan biarlah yang kami naikkan boleh menjadi suatu persembahan yang berbau harum, naik ke tahtamu dan menyukakan rohmu yang kudus yang berdiam dalam diri kami. Terima kasih juga Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk melayani melalui penaburan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika Tuhan masih memberkati kami. Kami tahu ini adalah anugerah bagi kehidupan kami. Berkati badan pengurus jemaat yang mengelolanya, memberikan kekuatan, semangat, hikmat, dan kesehatan bagi mereka. Dan juga Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah menabur di dalam segala aspek kehidupan mereka. Kami percaya orang yang menabur tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami siap untuk menerima firman Tuhan bersama-sama. Urapilah hambamu agar biarlah firman ini sungguh berasal dari Tuhan, dan urapi setiap kami yang mendengar agar kami bisa menerima pesan dari Roh Kudus melalui persekutuan kami secara pribadi dengan Roh Kudus. Dan Bapa, mari Engkau menyelidiki seluruh kehidupan kami. Kami mengakui segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran dalam kehidupan kami, Tuhan. Baik itu melalui pikiran, perasaan, perkataan kami, sikap, tindakan kami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang mendukacitakan hati Tuhan, yang meleset dari kebenaran. Kami mohon ampun, biarlah di hari yang akan datang, Tuhan, kami boleh hidup lebih bijaksana dan berhikmat lagi. Kami boleh hidup lebih baik lagi agar kehidupan kami sungguh-sungguh meninggalkan cara hidup yang lama dan mempermudah. Muliakan nama Tuhan. Kami siap untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Shalom. Ada sukacita. Amen. Saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Ibadah tiap hari Minggu adalah perayaan kemenangan kita atas perhambaan dosa, dan merupakan bentuk wujud syukur kemenangan atas kuasa iblis, merupakan bentuk syukur kemenangan atas kuasa maut. Ibadah Minggu merupakan anamnesis atau peringatan bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu telah terjadi peristiwa besar yang membuat hubungan manusia dengan Allah kembali dipulihkan sampai selamanya. Amin. Biarlah kita tetap bersyukur dan bersuka cita bersama-sama. Apapun yang kita alami hari ini, mungkin anak kita, suami kita, istri kita sedang mengecewakan kita. Mungkin keadaan tidak berjalan dengan baik, bisnis dan perekonomian kita sedang macet. Mungkin kesehatan kita kurang fit hari ini. Atau mungkin seperti kami, ada juga dari jemaat Tuhan yang terkena banjir karena curah hujan 2 hari yang lalu. Apapun itu, di dalam pergumulan kita, mari kita bersama-sama mencari jamahan Tuhan sehingga kita mampu tetap bertahan dan tetap mengalami damai sejahtera dan sukacita di dalam segala pergumulan hidup yang sedang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa kita dapat bersuka cita? Karena kita menerima penyertaan Tuhan yang berkuasa. Amin. Penyertaan Tuhan yang dahsyat. Kita menerima penyertaan Tuhan yang powerful melalui Roh-Nya yang kudus. Kalau kita flashback dari awal peristiwa pencurahan Roh Kudus, kita akan melihat ada pelajaran-pelajaran yang menarik dari kehidupan para rasul, para murid atau jemaat mula-mula. Bagaimana mereka mengimbangi kuasa penyertaan yang spektakuler. Bagaimana para rasul, para murid atau jemaat mula-mula mengimbangi kuasa penyertaan Tuhan yang powerful itu di dalam kehidupan mereka. Saya senang mengatakan bagaimana mereka mengimbangi karena ini adalah target satu-satunya. Karena kita adalah target satu-satunya dari kuasa itu hadir. Amin. Dan dari sejarah yang mereka torehkan bersama Roh Kudus juga menjadi pedoman gaya hidup kekristenan sampai akhir zaman nanti. Saya ulangi. Dan dari sejarah yang mereka torehkan bersama Roh Kudus juga menjadi pedoman gaya hidup kekristenan sampai akhir zaman nanti.
Kita saat ini akan membaca bagian firman Tuhan. Kita tidak dapat membaca seluruh kitab Kisah Para Rasul, tetapi hari ini saya membawa kita membaca dari cara hidup jemaat yang pertama. Karena ada beberapa hal yang akan saya ambil di sini, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Jika ada jemaat yang mau membaca melalui Alkitab pribadi atau buku pribadi, saya persilakan untuk mengambilnya. Tetapi di layar kita juga ada ditulis ayat firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Orang-orang percaya di sini sampai kita disebut saat ini adalah murid-murid Kristus. Dan ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan bergembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, dari peristiwa pencurahan Roh Kudus hingga kisah ini, bagaimana mereka menerima dan mengimbangi kuasa penyertaan Roh Kudus yang powerful itu. Yang pertama, mereka menerima karena mereka percaya. Coba deh Bapak Ibu baca perikop-perikop sebelumnya, pasti akan melihat hal yang sama seperti saya. Kita tidak akan mungkin mau bekerja sama dengan orang yang tidak bisa kita percaya. Bapak Ibu Saudara-saudariku, di dalam Tuhan kita, kata percaya dalam perspektif Alkitab adalah berasal dari bahasa aslinya pisteuo, yang berarti menyerahkan diri kepada sesuatu yang kita percayai. Ketika kita membaca peristiwa ini, kita akan menemukan kisah yang menakjubkan. Firman Tuhan menyingkapkan para rasul, para murid, jemaat mula-mula tidak hanya memiliki rasa percaya, tetapi ada tindakan nyata dari rasa percaya itu. Mereka sungguh-sungguh mengiring Yesus. Mereka sungguh-sungguh mengiring Yesus. Fokus hidup mereka berubah. Mereka berkumpul hari demi hari, bersekutu bersama-sama untuk beribadah, mengadakan perjamuan kudus di rumah mereka masing-masing setiap hari, merapalkan apa yang diberitahukan dan diteladankan Yesus bagi mereka. Tidak berhenti di sana, tetapi mereka keluar mempraktekannya. Mereka sampai melepaskan segala sesuatu untuk Tuhan. Mereka mengubah kebiasaan mereka dan berfokus hanya pada penyertaan Roh Kudus. Para rasul, para murid kala itu konsisten. Dan itu terus berlanjut. Sampai pada abad pertama, orang-orang di luar dari komunitas mereka memanggil dan menyebut mereka dengan Kristen. Sebutan atau panggilan itu bukan dari mereka sendiri, tetapi justru datang dari luar, orang di luar komunitas mereka. Mereka disebut Kristen karena perilaku hidup mereka seperti guru dan Tuhannya, yaitu Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang percaya setelah Tuhan Yesus naik ke surga sekitar abad pertama itu, mereka luar biasa. Saya ulangi. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang percaya setelah Tuhan Yesus naik ke surga sekitar abad pertama itu, mereka luar biasa. Karena kelakuannya, sifatnya, karakternya,
seperti Kristus. Wow. Apa yang membuat mereka semilitan itu? Tatkala mereka menerima pencurahan Roh Kudus, bagi mereka tidak ada yang lebih berharga lagi. Kalau kita mengamati pembacaan kita hari ini, bagi mereka tidak ada yang lebih berharga lagi selain melekatkan diri pada Roh Kudus. Mereka bisteuo atau mempercayai Roh Kudus, mempercayai Yesus Kristus, dan menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepadanya. Ini energi yang membuat hidup mereka luar biasa. Hingga Paulus menyaksikan dalam Filipi 3 ayat 8, dia berkata, kita baca sama-sama Filipi 3 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Malahan segala sesuatu, kata Paulus, ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa. Paulus adalah salah satu contoh dari para rasul dan murid lain akan rasa percaya yang berkobar-kobar itu. Mereka percaya hanya di dalam Yesus ada kebahagiaan yang sejati. Dan ini yang menjadi fokus dari orang yang sungguh-sungguh menerima, mengimbangi kuasa penyertaan Roh Kudus di dalam dirinya. Roh kebenaran itu, firman Tuhan katakan, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran itu menuntun mereka kepada suara kebenaran. Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang menuntun kita hari ini kepada seluruh kebenaran Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, daging kita ini tidak mengejar kebenaran. Daging kita dan segala keinginannya ini tidak akan mengarahkan kita kepada firman Tuhan dan perkara-perkara yang menyangkut kebenarannya. Jadi supaya kita dapat berkobar seperti mereka dan mengalahkan daging ini, kita perlu percaya terlebih dahulu dan berkata, yes, aku bisteuo, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepada kehendakmu, Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, tahun 380 Masehi, kekristenan dijadikan agama negara di Roma oleh Kaisar Theodosius. Yang tadinya Roma menganiaya orang percaya, memandang sebelah mata orang percaya. Pada abad 4, abad 5, kekristenan dijadikan agama negara. Namun, kala itu justru kekristenan mengalami kemerosotan hebat yang disebabkan karena melengah dan adanya perubahan gaya hidup dari orang percaya kala itu. Bahkan Eropa yang menjadi pusat pelayanan misi ke Afrika dan Asia, sampai hari ini kita melihat sebagian masyarakat hidup dalam pola hidup sekularisme. Mereka yang melanggar moral, etika, kekristenan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, semangat orang Kristen hari ini jelas bergeser dan mundur, meleset dari mengimbangi penyertaan Roh Kudus, di mana tindakan rasa percaya berbanding terbalik dengan jemaat mula-mula yang berkobar-kobar, bisteuo, percaya menyerahkan hidup mereka, menjadikan Roh Kudus tokoh utama di dalam hidup, bahkan menjadi tujuan hidup kekekalan, berbanding terbalik dari jemaat mula-mula. Banyak orang Kristen hari ini hidup sekularisme, lebih mementingkan tujuan kebahagiaan yang ada di bumi ini, di mana kebahagiaan di bumi diusahakan dapat merekah. Orang Kristen tak mau lagi tahu tujuan awal mereka dipilih dan dipanggil. Dosa menguasai, mengendalikan. Orang Kristen tidak sungguh-sungguh mau menjaga
bagaimana agar hidupnya, pikiran, prasangka, hatinya, mata, mulut, tangan, kakinya dapat mengimbangi penyertaan Roh Kudus. Karena berpikir kesucian itu sulit untuk dicapai, atau karena kesucian tidak memberi kebahagiaan. Orang yang masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini pasti tidak akan bisa all out untuk mencapai kesucian. Saya ulangi, orang yang masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini pasti tidak akan bisa all out untuk mencapai kesucian. Tidak bisa all out untuk mengabdi, berkorban bagi Tuhan. Padahal kalau orang Kristen berani untuk menjaga hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan hidup dalam kesucian, ada kebahagiaan yang tidak bisa kita bahasakan dengan kata-kata yang Tuhan sediakan. Mengapa para rasul, para murid atau jemaat mula-mula di tengah aniaya yang luar biasa, di tengah penolakan, pencibiran, tak dianggap, tetapi mereka dapat bertahan dan menunjukkan kualitas iman mereka? Mereka justru menyaksikan penyertaan dunamis Roh Kudus yang luar biasa. Hidup mereka disertai kuasa dan mujizat. Mereka menyaksikan penyertaan Roh Kudus yang tidak main-main, karena mereka percaya. Bisteuo menyerahkan sepenuhnya yang utama untuk Tuhan. Mereka menaruh Tuhan yang utama di atas segala-galanya. Bagaimana dengan kita hari ini? Mari kita menaruh perkara Roh Kudus, perkara kekekalan, mari kita menaruh Tuhan di atas segala galanya, dari segala aspek, dari segala hal di dalam kehidupan kita. Beberapa hari lalu, keluarga besar Kemah Injil atau di Amerika dikenal dengan CMA, kehilangan seorang apologet ulung di usia 74 tahun, Ravi Sekoris. Beliau tokoh yang luar biasa, telah melahirkan banyak apologet di beberapa belahan dunia. Tahun lalu di usia 73 tahun sebelum dia melemah karena kanker, saya menonton videonya. Dia berkata, kita sedang hidup di dalam zaman yang paling tidak tentu, di mana substansi telah dikompromikan di depan altar keegoisan manusia dan multiplikasi pemikiran dari diri sendiri. Dan pada waktu yang utama adalah waktu untuk diri sendiri. Kita disibukkan dengan diri kita sendiri, dan kita kehilangan hubungan dengan kebenaran yang objektif. Kita tidak pernah tahu apakah kita akan melihat pagi datang lagi saat berita kematian kita akan ditulis. Saat itu, waktunya sudah habis dan waktunya berdiri di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, tidak peduli apa yang jemaat dengar dari para pengkhotbah, saya ingin menyampaikan pemikiran yang menyadarkan kita tentang pesan Tuhan yang perlu kita tahu, bahwa hidup itu seperti uap. Itu muncul hanya sebentar dan kemudian hilang. Semua medali akan lepas. Segala pencapaian Anda tidak akan berarti apa-apa. Satu-satunya hal yang akan bertahan di waktu itu adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang Anda. Saya ulangi. Satu-satunya hal yang akan bertahan di waktu itu adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang Anda. Waktu itu seperti lukisan. Kita telah diberi kuas untuk menggores di kanvas. Saat kita sampai di surga, kita akan melihat seluruh kanvas dan mendapat gambar utuhnya. Bangunlah pilar kekekalan karena berasal dari pesan Tuhan. Jangan hidup hanya untuk sebuah momen. Hiduplah selalu dengan kekekalan di pikiran,
sadarlah Tuhan menciptakan, tetapi firman Tuhan juga berbicara. Itu adalah kenyataan kekal di mana Anda dan saya hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalimat ini menyentak hati. Tatkala waktu saya habis dan berdiri di hadapannya, satu-satunya yang berlaku di waktu itu adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang saya. Apa yang Tuhan pikirkan tentang saya. Apa yang Dia pikirkan tentang karakterku. Apa yang Dia pikirkan tentang sifatku. Apa yang Dia pikirkan tentang perkataanku. Apa yang telah kuperbuat selama aku hidup. Apakah aku murni? Sudahkah aku menyenangkan hatinya dan mengimbangi kehadiran Roh Kudus di dalam hidup ini melalui penyerahan total dan menjalankan kehendak-Nya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini poin pertama bagi kita. Bagaimana kita menerima dan mengimbangi kuasa penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu dimulai dengan rasa bistiwa, percaya, yang membawa kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada penyertaan Roh Kudus sepenuhnya, seluruhnya. Yang kedua atau yang terakhir, bagaimana para murid atau kita hari ini menerima dan mengimbangi kuasa penyertaan Roh Kudus di dalam kita. Jemaat mula-mula adalah orang yang hidup dalam keadaan yang selalu siap. Siap belajar, siap untuk mengajar, dan selalu siap untuk menjadi saksi. Dunamis tidak akan bisa terlepas, tidak akan bisa terlepas dari kehidupan yang efektif untuk menjadi saksi. Saya ulangi, dunamin tidak akan bisa terlepas, kuasa Roh Kudus yang powerful itu tidak akan bisa terlepas dari kehidupan yang efektif untuk menjadi saksi. Sejak pencurahan Roh Kudus, kita melihat Petrus bersaksi melalui khotbahnya dan juga gambaran hidup jemaat mula-mula dan seterusnya di sepanjang kitab Kisah Para Rasul. Kita bisa membaca perjalanan kesaksian mereka. Ini merupakan informasi bahwa Roh Kudus menuntun serta menolong umat-Nya untuk menjadi saksi yang efektif, sehingga jumlah mereka terus bertambah banyak kala itu. Pekerjaan Roh Kudus juga diimbangi melalui kesaksian hidup mereka yang baik. Selain mereka senang berdoa dan belajar firman Tuhan, dikatakan di ayat yang kita baca, yang tadi kita baca, kelompok ini juga adalah kelompok yang memperdulikan akan orang lain. Mereka tidak hanya berbicara tentang firman Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka adalah kelompok komunitas sosial yang berperan pada masyarakat, mempunyai kepedulian pada yang lain. Karena kekristenan yang awal adalah kekristenan yang peduli akan kehidupan yang lain, baik secara fisik, terlebih secara rohani orang lain. Terlebih memperdulikan kehidupan rohani orang lain. Yang mereka hidupi saat itu tepat seperti yang Yesus ajarkan pada mereka, yang ditulis oleh Lukas bahwa setiap pohon dikenal pada buahnya. Nah, prinsip inilah yang mereka jalankan. Orang-orang percaya memiliki Roh Kudus, dan roh itu akan menghasilkan buah. Seperti apa buahnya? Itu ditulis oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, mengatakan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Pertanyaannya, siapa yang tidak menyukai orang-orang yang memiliki karakter seperti yang mengasihi? Siapa yang tidak menyukai orang-orang yang memiliki karakter yang hidupnya selalu dipenuhi dengan sukacita? Siapa yang tidak menyukai orang-orang yang membawa damai sejahtera, yang sabar, yang murah hati, dan seterusnya?
Tetapi firman Tuhan katakan itu hanya dihasilkan oleh mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus memampukan seseorang untuk menjadi saksi yang benar. Para rasul awalnya bukan orang yang baik di dalam karakter. Mereka kekurangan. Banyak kekurangan mereka. Tetapi Roh Kudus itu mampu mengubah kebiasaan dan karakter umat Allah, termasuk mengubah karakter dan kebiasaan buruk saya ataupun kita jemaat Tuhan saat ini sebagai murid-murid Tuhan. Pertanyaannya adalah, maukah kita diubah? Maukah kita diubah? Kita bukan orang yang sempurna di dalam pikiran. Kita bukan orang yang sempurna di dalam prasangka. Bukan orang yang sempurna di dalam perbuatan. Tetapi tatkala kita menyadari penyertaan Roh Kudus di dalam kita, hendaknya kita dapat mengimbanginya dengan memberikan seluruh hidup kita untuk diubahkan dan dipimpin kemana Tuhan mau. Sebab kita semua dipilih Tuhan secara khusus untuk menjadi saksinya. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui bahwa setiap kita adalah target dari kuasa penyertaan Tuhan. Itu hadir. Kita telah ditebus dari kebinasaan dan cara hidup yang semula. Kita dipilih per pribadi, bukan per rumpun, bukan karena golongan keluarga, tetapi per pribadi. Dipilih di sini sangat spesial dan dengan sebuah tujuan. Kalau saya jelaskan di sini, maka khotbah ini bisa memiliki beberapa cabang dan akan panjang. Tetapi yang perlu kita hayati bahwa Tuhan memilih kita untuk sebuah tujuan. Dan tujuan itu tidak berbicara tentang dia, tetapi itu berbicara tentang saya, itu berbicara tentang Bapak Ibu Saudara Saudari. Bukan berbicara untuk dia, tetapi berbicara untuk saya, untuk kita semua. Pemilihan Tuhan itu bukan berbicara untuk dia, tetapi berbicara untuk saudara. Kalau ada yang berkata, aku tidak ada panggilan untuk menjadi saksi, hari ini firman Tuhan memberitahu semua kita dipanggil menjadi saksi. Keliru orang Kristen yang merasa utusan Kristus itu hanya para aktivis gereja. Kita semua utusan dimulai dalam keluarga kita dahulu. Tanggung jawab para murid adalah terus mewakili Yesus setelah Yesus kembali ke surga. Begitupun kita mewakili Yesus di keluarga kita atau ladang kita masing-masing. Matius 28 mencatat, Yesus berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku dalam Tuhan, kata pergilah dalam teks aslinya itu bukan kata atau kalimat imperatif, tetapi participle yang lebih tepat diterjemahkan while you are going, bahwa sementara engkau pergi, jadilah saksi. Artinya dimanapun orang percaya itu berada, dimanapun orang percaya itu berpengaruh, apapun yang orang percaya itu lakukan, ia harus bisa menjadi saksi. Ia harus mau menjadi saksi. Dimulai dari persekutuannya yang karib dan berkobar-kobar dengan Roh Kudus, yang role modelnya adalah Yesus saja. Orang percaya memberi pesan atau kesaksian dalam cerita hidupnya akan Yesus. Saya ulangi, orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberi pesan atau kesaksian dalam cerita hidupnya akan Yesus. Sampai orang lain bisa mengenali dia. Sehingga orang bisa berkata, orang sebaik ini tidak mungkin agamanya salah. Orang sebaik bapak ini, orang sebaik ibu ini, orang sebaik anak muda, orang sebaik anak remaja ini, tidak mungkin agamanya keliru. Sementara engkau pergi, firman Tuhan katakan, while you are going, di dalam Matius 28, jadilah saksiku. Ini perintah.
bukan pilihan. Jadilah saksi yang memberitakan firman Tuhan kepada keluarga kita. Amin. Sementara engkau pergi, berarti dimanapun kita berada, bahkan di dalam keluarga kita atau di lingkungan misi di mana Tuhan tempatkan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, setiap kita memiliki Roh Kudus. Tetapi ketika kita belum berapi-api, berkobar-kobar dalam Tuhan, kita tidak akan pernah memiliki hati Bapa. Ketika hati kita belum tergerak oleh belas kasihan melihat orang yang belum percaya, kita belum berkobar-kobar. Ciri-ciri orang yang berkobar dalam Roh Kudus, mulut mereka tidak akan menahan, tidak akan bisa menahan untuk tidak memberitakan Yesus. Inilah poin kedua bagi kita, bahwa bagaimana kita dapat menerima dan mengimbangi kuasa penyertaan Roh Kudus di dalam kita. Sambutlah pilihan Tuhan bagi hidup saya dan saudara dengan berubah dari gaya hidup kesia-siaan. Kalau mungkin, mungkin masih ada yang hidup dalam kesia-siaan, remaja, pemuda, jemaat Tuhan, bahkan saya, mari kita mulai menjadi saksi. Mari kita mulai meninggalkan cara hidup yang lama. Dimulai dengan menjadi saksi dengan hal sederhana. Mungkin di media sosial, mungkin di grup-grup WhatsApp, dalam keluarga kita. Bagaimana kita bekerja sama dengan Roh Kudus mengarahkan keluarga kita untuk mencintai firman Tuhan dan melakukannya. Karena Yesus berkata, while you are going, sementara engkau pergi dimanapun engkau berada, jadilah saksiku. Dan firman Tuhan juga katakan, mereka yang mencintai firman Tuhan adalah mereka yang akan sangat diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa pesan yang tertanam dalam hati hamba dan hamba bagikan tatkala Tuhan memberikan kepercayaan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Bapa, biarlah Engkau terus boleh menjamah kami semua. Tidak ada yang lebih baik di antara kami. Oleh sebab itu kami mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari jamahan Tuhan, dan mau terus belajar dari Tuhan agar kehidupan kami hari demi hari terus menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Mari kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Jikalau ada di antara kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan kami. Apapun pergumulan yang kami alami, kami percaya Tuhan adalah sumber jawaban kami. Kami juga berdoa, ya Bapa, Engkau memberkati presiden kami. Tuhan, Engkau memberkati menteri kesehatan kami. Tuhan memberkati setiap dinas kesehatan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan berkati. Tuhan memberkati para tenaga medis, dokter, perawat, bahkan Tuhan memberkati aparat keamanan yang bekerja melayani Tuhan, mengorbankan waktu mereka, mengorbankan kebiasaan mereka, mengorbankan keluarga mereka mungkin untuk menyelamatkan dan menolong orang lain secara fisik jasmani. Kami berdoa, Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, hikmat, dan kami percaya Tuhan bahwa dalam waktu Tuhan pandemi ini pasti akan segera berakhir. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami sebagai orang percaya, sebagai saksi Tuhan, agar kami setia untuk terus berdoa dan menjangkau orang-orang yang kami kasihi, karena kami percaya bahwa kuasa doa orang percaya sangat besar. Inilah doa kami Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan, baik dari anak-anak sekolah minggu, dari remaja, pemuda,
seluruh jemaat dan lansia, bahkan Tuhan memberkati. Biarlah berkat Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami tercurah dan menolong kami dalam kehidupan kami yang akan datang. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.